Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la qawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim wa la qawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim wa la qawla wa la illa billah al-'aliyyil 'azhim amma ba'd. Alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurniaan limpah rahmat serta inayah dapat kita bersama-sama pada hari yang penuh barakah di bulan yang amat mulia Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita berkumpul bagi mengadakan majlis maulid selawat. Insya-Allah akan dipimpin oleh Ustaz Mu'man dan juga anak-anak pelajar daripada Tahfiz dan juga ada pelajar dari sekolah menengah agama Baitul Salihat, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa kita untuk meraihkan satu hari yang amat besar bagi kita umat Islam, bagi memperingat junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkurang dah tak lama dah 5-6 hari lagi kita akan menyambut pada 12 Rabiul Awal. Jadi keberkatan pada bulan Rabiul Awal ini, insya-Allah marilah kita mengambil dengan selawat pada malam ini agar syafaat daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat bersama bangkit bangun bersama Rasulullah di masa nanti insya-Allah. Dan tanpa nak meluangkan terus masa, dan terus dengan ini mempersilakan kita menjemput kumpulan yang dipimpin oleh Ustaz Luqman. Insya-Allah kita akan berselawat, berzikir, berzanji dan sebagainya. Tawazzul Ustaz, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi sallallahu alayhi. Innal quluba ila al habibi tamilu innal quluba
حبيب تميل وبعيد بذلك شاهد ودليل إن القلوب إلى الحبيب أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا العالمين أبرز الصلوات عليه أن رب العالمين أبرز الصلوات عليه النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه النبي صلى السلام عليك يا حبيبي محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا Yeah.
اجتمع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على I'm
Mana? Dipersilakan Ustaz Salihin untuk jemput ke hadapan. Ustaz Salihin. Ya, senyum manis-manis sikit tu. Silakan ke depan. Sila, sila, cepat, cepat. Kalau dia tak main, kita tak buat kasi tu. Mac apa lah? Nak pakai mic ya? Haa, pakai mic. Ada lagi? Boleh? Ni mic ni boleh? Boleh? Mana? Ada mic tak? Pakai ni boleh? Ni ni, bagi yang ni tak apa? Bagi yang ni tak apa? Tak apa yang ni apa? Tak apa. In, in. Boleh? Apa? Ni ni. Boleh? Bekal lah sekali tu. Ini lah. So perhatian tak? Okay. Kalau sembunyi sekarang tak ganti. Okay. Okay, boleh. Ha. Ha, boleh. Boleh, boleh. Ha. Ni kami buat, kami buat lah apa ya? Eh, buat lagi. Boleh. Ha. Boleh. Apa dah? Okey, okey. Dah. Kalau ada ada lah lagi yang ni. Nak selawat. Selawat ni. Ha. Awak dah terbalik lah. Dah ham tu, ham nak lari mana? Ingat lepas tu. Eh, Tihi, Tihi, tadi apa yang jadi Tihi hentak kau sudah agak panjang ni kan? Kan? Hah? Kenapa yang tu? Dah kali? Mana masuk? Tak masuk? Ish. Mana masuk? Masuk? Ustaz, saya nak bawa sila apa Ustaz? Saya tak tahu. Dia dah kabur semua speaker. Ha ha ha. Kabur semua dalam ni. Oh. Ha. Sebab dia kabur. Boleh tak? Boleh tak? Ha, dia kabur. Yang ni kabur. Dia ingat. Tapi bagi bagi dia pakai sebab suara dia slow. Ha. Tak apa, tak apa, pakai lah. Pakai lah. Pakai. Pakai, pakai. Suara dia slow. Kenapa dia pakai? Bismillah. Okay, okay, baik. Biasa. Hah? Nak try dah. Inna Allah malah. Try, try. Inna Allah malah. Okay, jom. Jom. Inna Allah malah. Kata Allah malah. Kata akan masuk sini. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه لا يعلو كل القلوب
القلوب إلى الحبيب تميل. كل توصف بمحمد
madad 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 ya rasul Allah madad 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 ya habib Allah madad 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 ya rasul Allah madad 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 Allah ya habib Allah sidi antal habib bidhikrik qalbi yaqin sidi hasha ya khim man ladha bi rasulillah madan madan Allah madan 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 Allah madan ya rasul بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم نصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج lah ya. Subhanallah. Benar-benar. Oke. Jadi ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Sallallahu wa sallam alaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Shalla ala nabi. Ha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah Koyorino rambolane sing awe awe padang bulan padange koyorino koyorino rambolane sing kasidah Jawa insyaallah kasidah Jawa. Zaman zaman buntutan iso iso rame rame luru ramalan luru zaman kepungkur ono zaman zaman buntutan iso iso rame rame luru. Kira gambar macam bengi diputar bengi di doang edan bengi diputar bengi diputar me doang edan. Allahumma salli wa salli
padam bulan padang ego yorino rombolan he sing awe awe ngelenga ke ojo ponda toro sore hei kene ta cerita ni kanggo sepo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma jaman kepungkoro ono jaman buntutan iso iso eloro ramalan gambar kucing adek kira gambar macan pengen diputar serbim metu wong edahan Allahumma salli wa sallim ala sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma fil ilmi lillahi salatan salatan daimatan bidawa salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyatihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi. Okay, okay. Zerreza. Terima kasih. Dia awak tadi, okey tak? Awak okey tak? Malam lah. Kita nak tahu apa, kita nak beri ataupun nak... Kita beri lah. Ya? Beri semua. Kita beri rumah ni lah habis. Saya minta beri rumah beri semua. Haa, okey. Sila. Mainlah muzik lah. Ada je lah. Yang ni je. Boleh tapi kalau muzik lagi lancar. Ya Nabi Salam Alhamdulillah kita berada di penghujung program ataupun majlis sawah kita pada malam ini. Jadi bagi pihak penganjur bersama Surau Ratu Janah Kota Teriang dikenali sebagai Surau Tsunami dengan dan juga tim Ustaz Luqman dan Tafiz, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima program untuk majlis kita pada hari ini, majlis Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai penutup majlis Maulid kita pada malam ini, insyaAllah kita akan berselawat secara ramai-ramai, insyaAllah. Jadi saya minta semua sekali kita berdiri, ya. Yang ada kat luar, minta berdiri masuk, ya. Allahu Akbar. Dengan kesempatan luar pada malam ini, insyaAllah, ya. Dengan kita berselawat dan berselawat. Boleh tak? Apa-apa main dengan muzik? Jadi yang tak suka tak tu boleh syak. Nabi salam alaika. InsyaAllah. Boleh. Jadi yang ini sudah masuk. Ha? Ya? Duduk. Sekarang dah 8.35. Lagi kita ada slot lagi bersama dengan DK. Tengok ni. Bagi apa-apa belah ni. Apa belah. Jadilah. Baik, semua dah pilih dah. InsyaAllah. Ada antara rakan. Baik, saya serahkan untuk majlis penutup ini selawat ramai-ramai kepada bahagia Ustaz Luqman. Silakan saya. Oh, keren kaki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu. InsyaAllah ramai-ramai kita lantunkan selawat dengan semangat, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya
أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا Majlis selawat maulid kita pada malam ini, jazakallahu khair kepada kesemua tim Ustaz Uqman. Dan insyaAllah saya minta kesemua para remaja kita dan tentu majlis sekali lagi, majlis ringkas, insyaAllah bersama fikir. Jadi kita ambil tempat masing-masing di depan untuk kita bagi ruang kepada pegawai dari fikir dan landas insyaAllah. Jadi silakan kita berangkat ke rumah, kita bersejar. Kita nak salam Malaysia. Oh, sorry. Tak puasa. Baik, minta semua ambil tempat masing-masing lah. Kita kosongkan daripada sekejap. Okay, mungkin nak clearkan barang untuk kita solat seterusnya insyaAllah. Mungkin ada yang nak apa, puasa hajat ataupun yang nak harga, silakan. Mungkin nak minum yang belum. Terima kasih dalam 2 minit lah, insyaAllah. Dan minta sahabat AJK Surau untuk masuk Ustaz, kerusi plastik hitam, main 3 kerusi, kerusi hitam. Selamat Ustaz, kerusi.
Abang Krim Gosi, Salim, Gosi. Sebelum kita meneruskan acara kita yang ke acara yang akhir, jadi sekali lagi bagi pihak penganjur bersama dengan K Landas Langkawi dan juga Surau Kuala Jannah, kita dengan berbesar hati, duka cita, suka cita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kumpulan Ustaz Luqman. Jadi sebagai satu tanda kenang-kenangan, ya. Jadi sudilah kiranya kita, untuk pihak surau dan juga penganjur, ingin cenderahati kepada kumpulan selawat Ustaz Luqman. Jadi saya minta pihak atas surau minta tolong ambilkan kita punya cenderahati buat ke depan. Abang Syukri, silakan. Yang kalau pink, kalau pink. So saya menjemput pengerusi surau Rawatul Jannah Kuala Tayang, Cik Syukri Omar ke depan untuk kita menyerahkan sogati kepada Ustaz Luqman. Baik, dengan segala hormatnya saya menjemput Ustaz Luqman untuk menerima sagwati cendrahati yang tak sebapa daripada Surau Rawatul Jannah Kuala Tayang. Silakan Ustaz Luqman. Satu lah. Ustaz ambil pergi seorang ni. Minta seorang ni wakil lah, mai. Tolong ambil satu. Haa, seorang ni Ustaz ni. Haa, mai. Okey. Ustaz ni Ustaz. Okey. Okey. Satu lagi, insyaAllah. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz Luqman. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan seterusnya, saya pun tak nak meluangkan masa yang panjang untuk program seterusnya. Kita menjemput daripada AADK, iaitu Encik Hazimin bin Ramli, Ketua Unit Pencegahan AADK Langkawi. Dengan sekolah hormatnya, Tuan Hazimin, silakan insyaAllah. Dan ada seorang lagi, okay? Seorang ya. Dan saya menjemput juga lah Cik Ali lah daripada Landas Langkawi untuk duduk depan sekali. Mungkin ada sedikit kita akan kongsikan pada malam ni, apa, sebuah pertubuhan NGO yang bergerak aktif di Langkawi. Silakan Wakil Landas. Cepat lah. Tuan. Ok, tak apa. Cik Ali, silakan, mai boleh. Tak apa. Mai, buat jalan, insyaAllah. Cik Zee, mai. Tak apa. Dan insyaAllah pada malam ni program kita, tapi masa tak lama, ya? InsyaAllah. Kan? Jadi sebagai penerangan pada malam ni, ya. Jadi sebelum tu, lupa tu saya nak jemput apa? Wakil apa nama belia, ya? Belia kawasan Langkawi. Ya, insyaAllah. Beliau kawasan kami tu Cik Amri lah. Okey, Cik Amri minta dia tukar surau tu untuk wakil beliau punya ni. Okey, baik. Saya silakan Cik Syukri Sa'ad untuk menyerahkan hamper kepada Cik Amri, ya. Hamper. Okey. Okay, silakan serahan kepada ni. Dan Cik Amri, kita terima kasih kerana menyokong program anak muda, insyaAllah. Ya. Cik Amri, duduk sekali. Duduk sekali, insyaAllah. Ha, tak apa, duduk sekali. Okey, macam dah. Pokok ada apa-apa nak tanya apakah?
Duduk sini, Pak. Baik, saya perkenalkan sekali lagi kita punya panel pada malam ini. Yang ini cover up, yang ini cuma penerangan daripada pihak yang berkenaan. Dan sebelah saya ni, Al-Mudani Encik Amri, wakil belia Kuasa Langkawi. Dan yang tengah ni adalah daripada ADK, Encik Azimin bin Ramli. Dan yang sebelah ujung sana yang jumpa waktu itu, Encik Wizi daripada wakil landas lah, insyaAllah. Jadi, saya bagi pihak Surah Ratul Jannah Ratul Yang mengucapkan terima kasih kepada tuan semua yang sudi kita bergabung pada malam ini untuk program Selawat Maulid dan juga penerangan untuk kita fokuskan. Mungkin ada sepatah dua dari pihak ADK dan landas dan juga beliau, insyaAllah. Jadi kita nak mulakan dulu lah kepada Cik apa nama tuan kita, Tuan Hazimin bin Ramli, insyaAllah boleh gunakan diri sebagai ringkas dan juga penerangan untuk pada malam ini. Dan juga kita buka soal jawab, boleh tuan? Soal jawab malam ini jika ada sebarang pertanyaan atau persoalan, ya, insyaAllah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, ingin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hazimin Haji Ramli. Saya merupakan ketua unit. Boleh, okey. Baik, saya merupakan ketua unit pencegahan di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Langkawi. Bertugas dalam ADK ni dah baru 15 tahun lah. 14 tahun, baru nak masuk 15 tahun. 10 tahun bertugas di Pusat Serenti sebagai kaunselor, 4 tahun baru balik bertugas di Langkawi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merupakan anak jati Langkawi. So balik main sini nak berkhidmat untuk orang kata apa, orang kampung saya sendiri. Balik-balik main sini kita gaul kepala. So and then sagi kita sambung lah episod 2. No. Saya perkenal diri dululah setakat lah. Oh ya. Teruskan. Oh tu mereka. Teruskan. Baik, boleh tak? Tak boleh jalan. Tuna. Baik. Saya balik main sini 2016. Balik main, saya anak kampung, saya nak orang kampung Yui. Okey. Cicit ciut tongah tabun. Kalau tengah kalau kenal orang tua-tua kenal lah kot, no. So balik-balik main sini saya garuk kepala. Pasal apa? Pasal masalah dadah terlalu banyak. So saya memegang ketua unit pencegahan dan tanggungjawab saya untuk mencegah. Saya pergi merata-rata sekolah dan sahabat saya kat sebelah saya ni bukan orang lain pun, anak jati Langkawi juga. Dalam bidang kesihatan, kami pun sama-sama berganding bahu. Kadang-kadang dia buat program sekali sama-sama berganding bahu, sama-sama turun padang, sama-sama sitting seluar, mencegah, cuba untuk mencegah dadah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bila cakap tentang pencegahan ni, hak ni yang dia jadi masalah. Dia bila cerita bak hak budak dah jadi teruk, dah jadi lara, maaflah kalau saya cakap ni bahasa dia mungkin kasar sikit lah. Orang kata rebuih tak empuk. Bila dah jadi rebuih tak empuk, baru tahu letak mana ADK. Maaflah no. Saya cerita ni, saya cerita benda yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni bertugas sebagai ketua unit pencegahan. Satu Langkawi saya round. 7 buah sekolah, 8 buah sekolah menengah di Langkawi ni termasuk kolej vocational. Tahun ni dia ada 11 orang urine positif. Dan kecenderungan mungkin lebih kurang dalam 50 ke 60 orang. Setiap tahun saya akan buat 50 orang dan saya akan panggil 50 orang. Daripada 50 orang tu, satu bulan saya akan hantar surat pada ibu bapa dia untuk mai ke program saya. Saya kata dalam program tu ada tulis ceramah satu jam saja. Satu jam je saya nak cakap. Lepas tu kita makan. Wang peruntukan adalah 1,500. 1,500 tu kalau tak kat 50 orang, weh makan puaslah tu. Kambing golek, silak-silak, sup kambing ataupun macam-macam. 50 orang ni yang saya pilih ni ada di antaranya yang urin dah sangkut. Ada di antaranya yang mana yang ada kecenderungan untuk menagih. Dah ada kecenderungan dah. Sebulan saya panggil.
tuan-tuan dan puan-puan, sebulan saya panggil ibu bapa untuk hadir ke program tu. Lepas tu esok hari program, hari ini pula buat jemputan pula sekali lagi pakai telefon sendiri. Telefon, tontet, 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 panggil tuan hang, puan hang nombor telefon bapa. Saya telefon, telefon cik, saya nak ingatkan cik esok ada program bersama ADK yang mana cik jadi dikendaki untuk hadir. Allah nak bawa tu Arab. Saya nak bawa tu Arab. Isteri tak boleh ke? Isteri saya bekerja. Sedangkan surat satu bulan saya dah hantar tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh agak berapa orang yang main? Agak main? Berapa? Daripada 52 orang pelajar-pelajar yang ada kecenderungan, 55 orang pelajar-pelajar yang ada kecenderungan, 8 orang waris je yang sampai. 8 orang saja. Saya nak panggil bukan ada apa, kita nak bagi ceramah pencegahan, cara-cara untuk nak cari cegah, cara-cara nak cegah. Saya tengok daripada anak-anak Langkawi ni yang mana hak aktiviti malam ni yang paling depa hebat. Sebab saya memang saya akan sekat. Saya minta tolong pada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah pada malam ni, kalau ada anak-anak apa semua, tolong sekat waktu malam. Minta tolong sungguh-sungguh. Pasal apa saya kata satu? Pasal apa? Pasal kalau race pun ada orang race waktu siang. Tak ada kan? Kalau kumpulah jalan bayar tu kita nak lintas pun rasa-rasa kita mengucap dulu. Mengucap dulu tuan-tuan. Pasal apa? Nu, sehari dia wekang 3 tiang, 4 tiang. Mencuri pun waktu malam. Aktiviti-aktiviti yang tak sihat selalunya berlaku waktu malam. Hatu permulaan dia. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan tolong hadkan. Waris-waris kita, bukan pasal apa, orang-orang kita, anak-anak. Saya pun dah 40 lah. Cik, 40. No? Saya dah 40 dah tuan-tuan. So, tuan-tuan 40 menjelang usia saya 10 tahun, 20 tahun lagi, berkemungkinan saya pun zaman law ni bukan lama mana pun dah ni dah. Siapa yang nak bangkit? Ni, waris-waris kita yang ada ke depan kita ni. Kalau waris-waris kita dah terlibat dengan benda tu, siapa yang nak jadi pemimpin kita? Minta maaf, bukan saya resis, no. Tak resis, tapi takkan kita nak bagi kat Chaya Nun Alif. Saya tak resis. Tapi takkan kita nak bagi kat Chaya Nun Alif. Apabila anak-anak kita tak ada ketokohan, apabila mana anak-anak kita semua lembek, semuanya bergantung kepada benda tu. Tuan-tuan dan puan-puan, 10 tahun saya duduk dalam pusat serenti. Daripada 10 tahun saya duduk dalam pusat serenti, saya ni budak akaun. Bukan ada basic dalam kaunseling, tak ada langsung. Saya budak akaun. Budak akaun kira dia, dia kerja dia kira duit. Ha, ni budak akaun lah. Accounting ni kerja duit, kira duit lah. So bila kira duit, bila duduk dalam bidang kaunseling, ha, kerja dia pun nak tanya juga lah. Ha, kerja dia, bila mai setiap tahun saya akan dapat 95 orang klien, dan 95 orang saya akan tanya, 95 ke 100 satu tahun. Daripada 95 ke 100 orang saya akan tanya satu-satu, berapa yang hang habis satu bulan? Bukan satu bulan, satu hari ya. Hang hisap berapa kali? Daripada berapa kali, berapa ringgit yang hang belanjakan? Tuan-tuan dan puan-puan, tahu berapa? Paling tinggi saya pernah kira RM734,000 selama 10 tahun dia menagih. Bini surat benang pun tak ada rantai mat. Naik motor Honda EF5 RM734,000 dia boleh habis perang tu saja. Bakar macam tu saja. Kalau bagi kat ibu-ibu, kaum ibu-ibu, saya percaya RM734,000 tu boleh naik rumah 2-3 tingkat. Boleh dah, paling-paling kurang 1 kilo duduk kat badan, tetap dah 1 kilo, 2 kilo. Tapi bagi kat kaum orang kata apa, bagi kat orang lelaki ni, macam-macam lah dia punya idea dia kan. No? Tak bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan perempuan, duit hak mana? Duit hak dia duk mencuri, duit hak mana hak pagi-pagi, bangkit-bangkit, tak ada kenyai-kenyai lain, cari gundi jaluk, tak pokok petai, pokoknya. Sampai saya pergi ketuba tuan-tuan dan puan-puan, ada bayar-bayar pakcik ni kot yang ke depan saya ni, lebih kurang 70 ada 60 lebih.
70. Ah, lebih kurang 70. Saya habis ceramah dah, habis cakap dah ceramah habis dah. Bila habis ceramah dia mai, dekat. Dia kata tak boleh buat apa ke ketua ni, tak boleh buka ADK mai ambil sat depa ni. Saya kata pak cik oi. Saya kata boleh ambil tak ada masalah, tapi saya kena tunggu waktu orang kata apa? Misi-misi besar, orang kata apa? Ops besar ni, ops perdana. Pasal apa? Kami tak ada logistik, tak ada boat nak pergi sana. Awak pak cik, pasal apa? Tak lah, pakcik nak duduk mengadu lah juga. Depo ni dah kurang ajar. Awak pakcik? Depo boleh sah pakcik. Awak, pasal apa? Depo sah apa? Depo kata pakcik marah hari tu. Depo duk main ambil buah nyok apa semua. Depo duk main ambil buah, ya, buah petai apa semua. Hak buah cepedok apa yang pokok pakcik. Pakcik marah. Depo marah pakcik balik. Depo kata pakcik pergi balik. Tanah pakcik, pokok pakcik, tapi buah hak kami. Oh hebat, kalau abang kutu hebat lah. Dia boleh sound kutu hebat lah. Sebab tu saya kata, kalau boleh tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ni saya minta, kalau kata ni janganlah tunggu sampai anak tu dah ni, kita duk rasa tak apa kita boleh kontrol, tak apa kita ni, tolong kalau ada nampak dah dia punya bunga-bunga nak ni, pi cari ADK. Kami bukan alung, kami nak tolong. No, jangan duk takut. Janganlah sampai anak tu duk meracau kat rumah sampai nak bunuh apa semua baru nak pi. Time tu baru nak takut. Baru time tu baru tahu ADK kat mana. Oh, bangunan KDN 33. Oh, time tu baru tahu, tapi sebelum tu tak tahu. Pi, waktu lo ni nampak bunga-bunga macam tak ni je, pi. Buat laporan dulu. Buat laporan. Kami memang nak tolong. Kalau cara hak muda, kami tolong cara hak muda. Hak muda ni memang kami pelabur. Maaf cakap no. Habak awal-awal lah. No, saya ni cengeng sikit. Walaupun cengeng, saya tak bermaksud untuk orang kata apa mencederakan. Maksud saya sebab saya niat murni. Niat saya sebab anak-anak yang duduk dekat saya di depan ni adalah beliau dan pemimpin masa depan. Saya tak mau tengok anak-anak ni bila saya pejam mata satu hari nanti depa kacau bilau. No. So, kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang pencegahan, saya boleh cerita pasal pencegahan, jemputlah saya bila-bila. Dan kalau kata tak mau pun nak jemput pun, boleh tengok daripada Facebook kami ada 7 langkah-langkah pencegahan yang mana anak bawah jagaan kita, 7 langkah pencegahan ni ataupun 8 langkah rah 8 ke. Yang no pemulihan 8 kan? Okey. Ha, langkah kalau kata anak yang dah ada sejarah penagihan dan baru balik daripada pusat, ada 8 langkah pencegahan dia. 8 cara-cara. Kami akan ajar A sampai Z. Sebab tu saya kata kami ni bukan alung. Kami nak tolong. Saya jangan takut pada depa. Jangan takut, jangan bimbang pada depa. Sebab depa ni tak dapat duit, memang depa ni, depa kungkang, depa katok sana katok sini, depa ni hempuk habis pasu-pasu bunga kita apa semua, hak pokok-pokok kita duk tanam tu, hak ikan flower horn yang kita duk simpan tu habis pecah. Pasal dia nak duit. Boleh RM30 hilang ke tu ya. Pi selagu esok pula bawa cerita. Dia nak duit je. Kalau nak kira takut, jangan takut pada depa. Saya tak takut. Lillahi ta'ala. 3 kali dah saya dapat ancaman bunuh. Dia kata tak apa cik, tak apa. Saya tunggu kat luar, saya tunggu cik kat luar. Cik jangan ni lah, jangan menyesal. Kalau tak bernafas pun kita tak bernafas lah. Sampai macam tu. Sampai lah saya bernafas, alhamdulillah. Jangan takut. Sebab bagi saya tak perlu takut dengan mereka. Mereka cuma gempak kita untuk mendapatkan duit. Saya rasa tak boleh lama lah kot noh ustaz noh. Pasal takutlah juga sebab kita pun nak masuk waktu insya' apa semua. Tapi saya akan bukakan ruangan ni kepada tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah untuk bertanya soalan apa pun. InsyaAllah saya akan cuba menjawab. ADK tahun ni mungkin menampak menonjol sebab kami ni di bawah program Rintis dan kami akan cuba untuk membantu masyarakat apa yang kami boleh bantu. Noh. Cuma kami tak boleh bantu, jadi kad kat depan rumah aja. Tak bagi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bagi keluar. Itu susah lah. Sebab kami pun ada anak bini.
ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada saya, boleh ajukan sekarang. Baik, kita buka soalan. Jika tuan-tuan ada soalan nak tanya, mungkin kalau saya sekan ke mungkin ada ahli keluarga. Okey, silakan pandai kita insya-Allah. OKU ah. OKU apa tu? Ha? Ada Cacat akal. Boleh tanya orang sebelah saya kot. Sebab okey, kalau nak ikut daripada ADK, dia nak masuk ke pusat pemulihan, yang pertama sekali dia perlu orang dapat perlu sihat tubuh badanlah. Sebab dalam pusat tu sendiri memang ada kawat, memang ada projek, dia akan buat program apa semua, dia akan kena ikut semua. So bila dia mempunyai sedikit kecacatan, maksud saya ni sedikit orang kata apa, keistimewaan, so dia akan jadi orang kata apa, anak mah dalam sikbe. Sikbe ni maksud dia, dia macam hospital lah, dalam rumah sakit kat dalam pusat seperti tu. So bila jadi apa, dah jadi orang yang ni, nanti satu hari nanti berkemungkinan lah yang hal lain-lain ni tak puas hati, masuk mula dah ni dah sampai hujung dah, orang kata apa, dia orang panggil, kalau kata masuk ke dalam pusat seperti ni, dia pun panggil masuk universiti. Pergi mana kalau budak tu tak ada, pergi mana, masuk universiti. Universiti faham lah, kata masuk pusat seperti lah. Dia bila masuk duduk saja, hak yang abang-abang ni, hak mana yang ada pernah terlepas daripada section 339B, 302 kanun kesejahteraan gantung. Ni yang geng-geng ni kepala masam lah, maaf saya cakap lah, kepala masam lah. Selagi kot jadi apa-apa, saya tak pernah nak kata apa lah, itulah. OKU dia tu macam mana dalam keadaan yang dia memang cecak akal lah, macam mana dia boleh terbabit tu? Itu yang masalah. Itu yang masalah Langkawi ni. Maaf saya cakap, bukan cakap Langkawi saja, satu Malaysia yang selalunya Kedah, Felda, Fekra ni antara tempat-tempat yang ni A lah. Orang-orang dulu, zaman dulu, dia isap fit mereka saja. Zaman 80-an, 90-an, mereka isap fit mereka saja. Kalau kata budak-budak baru nak up BBNU ni, kalau kata budak-budak lah, mereka kenal kot, mereka tahu lah kot BBNU ni, budak-budak baru nak up. Budak-budak baru nak ni, mereka pergi dekat hantai yang duduk ni lah, hantai duduk ni, hantai duduk isap lah benda ni. Benda ni bukan ada orang ni, hang balik lah, hang pergi lah buat benda lain pun semua, mereka halau. Tapi yang jenis lah, dia jenis macam MLM. Tahu MLM? MLM ni sistem marketing, MLM tu lah yang kalau katakan ni, dia satu kepala di atas, ada tiga lagi kepala kat bawah. Tiga, dia kembang lagi tiga. Dia masalah dia jadi macam tu. Yang jadi kawan-kawan, bukan pasal apa, kawan-kawan tu dia akan bawa untuk introduce pada tokan. Tokan tu nak cari ni, yang kawan-kawan ni akan makan cemen. Faham maksud saya tu? Macam cemen, ada kadang-kadang tersatu juga bahasa-bahasa putar ni. Dia makan, orang kata apa, makan free lah. Bila dia dapat introduce budak baru, dia dapat makan free lah. Bila dia dapat makan free, kawan ini baru nak ketagih, pening, dah ketagih. Bila ketagih, dah jatuh, jadi teruk lah. Boleh saya tahu siapa yang tuan maksudkan, waris ke? Ada pusat serenti yang private lah, pusat serenti private yang mungkin kami boleh usulkan, berkemungkinan mereka ni dapat private kan, private memang mereka ni, tapi saya akan cuba cari yang terendah. Kat sekarang ni yang paling murah sekali kemasukan dia RM2,500, tiap-tiap bulan RM500. Dia bukan apa, bagi relax lah, dia bagi dia relax lah 6 bulan, lepas tu keluarkan dia daripada Langkawi, dia tak boleh masuk Langkawi. Pasal apa? Mesti tuan-tuan dan perempuan akan tanya saya, kalau pergi pusat balik-balik macam tu juga. Tahu pasal apa? Tahu pasal apa? Baik. Ibaratkan, saya maaf lah, saya bukan maksudkan anak-anak tuan-tuan lah. Ibaratkan kambing, masuk kandang kambing, dia mengembek tak? Mengembek.
Tapi kalau kambing diletakkan dalam kandang imam, memanglah tinggal tulang lah. Kambing diletakkan dalam kandang lembu, dia mengembel. Mengembel, tapi lama-lama sekali. Pasal apa? Itu bukan kawanan dia. Maksud saya di sini, saya memang saya syurkan. Rasulullah sendiri pun, masa dia, maaf lah, kita ni sikit lah. Kita masuk sikit. Rasulullah sendiri pun, masa dia berdakwah di Mekah, ramai lah. Tak ramai lah. Dia berhijrah ke Madinah. Masa di Madinah tu, dia patah balik daripada Madinah tu dengan orang kata apa, pengikut-pengikutnya, patah balik ke Mekah, ramai lah. Ramai kan? Maksudnya, maksud saya tu, hijrahkan dia. Hijrahkan dia dari segi diri, lahiriah, ataupun hijrah dengan cara tukar tempat. Saya memang mengesyorkan sebab saya sendiri pun ada, memang ada yang kes-kes yang ni. Kalau saya nak huraikan, memang panjang lah. Saya cerita ni silap-silap pukul 12 ke 1 malam lagi, aku tak balik lagi. Sehari bini saya tanya lah, abang pergi mana ni? Ha. Okay, baik. Any question tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Jadi macam perasaan saya ni, mungkin dia pernah masyarakat. Ada bukan ada tercantik. Banyak penagih dalam kuasaan. Okey. Baik, terima kasih pada tuan yang bertanya. Baik, okey baik. Kita saya baca lah. Ini kita tak ada ni lah. Kita tak ada sembunyi-sembunyi lah noh. Okey, tak ada sembunyi. Saya disclose sikit pada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Rani yang datang ni. Baik, kes kami di Langkawi ada lebih kurang 811 orang. Baik, di kawasan Padang Maksirat ni, mungkin Padang Maksirat masih lagi kuning. Dia nak pergi ke merah. Ha. Kuning ha. Kalau hijau tu, dia mana kata kawasan tu safe. Sekarang ni kawasan yang safe, kawasan bohong. Ha. Kawasan kuning ni, kawasan sama ada dia nak pergi ke hijau ataupun dia nak pergi ke merah. Baik, kawasan ni daripada Padang Maksirat sampai ke area ni, yang mana yang kawasan area Padang Maksirat ni dua ada lebih kurang 86 orang penagih yang di bawah kami. Baik, total dua ada 811 orang. 811 orang bagi saya tu banyak. Bagi saya tuan-tuan, bukan pasal apa, 8 kali 4 dua ada apa? Dia ikut standard WHO, satu dapat tangkap, empat lagi dua ada ke belakang yang bebas. Dua ada lebih kurang apa? 32. Okey, mana kata penagih yang tak berdaftar lagi lebih kurang dalam 2000 lebih lagi. Yang belum berdaftar dan belum tertangkap. Dia macam pengundi lah, ni pengundi hantu lah. 2000 lebih lagi. Dalam keadaan sekarang ni isu yang terhangat lah ni kan, kluster politik kan. So kita masuk sikit ke apa sebagai jenaka aje. Noh. Ha, yang belum berdaftar lagi tu ada 2000 lebih lagi kat luar sana tu. Ha? Yang pi kita pi tu kadang-kadang kita silap langkah, dia dah keluar dah apa semua. Ada tuan-tuan, ada macam-macam ada. Saya nak cerita sampai dekat sebab tu saya kata sampai pukul 1 pagi lagi pun boleh cerita. Ha. Dia panjang cerita bab-bab ni. Setakat sekarang ni alhamdulillah pada Maksirat masih kuning. Saya nak tanya ketua penguasa, ada ketua penguasa sini. Tuan Hafizi. Oh tak ada, tak baik. Setakat sekarang insyaAllah kuning, alhamdulillah masih kuning lagi. Tapi seperti yang kita tahu, kawasan Teriang ni memang A lah. No? Pernah satu masa dulu A lah. Tapi lah ni pun masih lagi kot. Masih lagi kot, masih aktif lagi kot. Ha. Baik, insyaAllah kami nak janji tak mau. Hanya kerja untuk Allah Ta'ala. Ha. Dia yang terbaik, dialah yang orang kata apa, dialah orang kata apa, peletak atau penentu yang terbaik. Tapi kami akan cuba sedaya upaya kami untuk membanteras. Kawasan ni antara kawasan yang diberi perhatian oleh ADK. Sebab tu kami main-main hari ini untuk memberi advokasi, untuk memberi nasihat tentang macam mana kita nak mencegah, macam mana kita ni. So tolong pakai salah satu tip saya dan sebarkan kepada masyarakat yang belum main. Sebab tu saya kata yang duduk ada kat sini ni semua yang nak dengar cakap. Hak yang tak main tu, yang tak dengar orang tak mahu dengar cakap. Hak tu yang susah. Sebab tu saya kata kalau pencegahan ni, kalau buat program ni, yang macam hak main ni, hak memang nak perubahan. Hak yang tak main tu, hak tu yang tak mahu perubahan.
Dia bukan dia tak mau nak ni, dia tak mau nak dengar pasal anak-anak dia apa semua. Saya pernah sampai satu masa yang mana saya pernah, orang kata apa, sampai dikatakan hang jaga, hang apa, cik jaga, cik jaga kerja cik dah lah. Saya tahu macam mana nak jaga anak-anak saya. Sampai macam tu kita dituduh kepo. So susah lah, susah kita nak buat kerja no, tuan-tuan dan puan-puan. So apa ni, ada soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan dari kaum-kaum ibu? Ya, ya. Silakan tuan. Silakan Mas. Pok yang menjaga anak-anak macam mana yang tak mahu bagi terlibat dengan keadaan sekarang ledak ha? Baik, nasihat saya daripada 2016 sampailah 2020, daripada 2016 berbuih mulut-mulut ni, kadang-kadang sampai tengah malam saya kerja, saya masih bekerja sampai tengah-tengah malam. Saya bangkit, kadang-kadang saya bangkit tahajud tu ada je mesej kat saya apa semua. Ada nasihat, insyaAllah saya akan beri nasihat sebaik yang mungkin selagi nak, selagi Allah memberikan nafas kepada saya, selagi saya hidup, insyaAllah saya akan cuba. Kata nak cuba hak benda lain, kalau kata nak minta duit ringgit mungkin aku tak pernah cukup. Setakat mana yang saya boleh wakaf, setakat tu lah saya boleh wakaf. Tapi kalau kata dari segi nasihat, insyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin. Kan, saya bukan nak minta orang kata apa, nak minta duit ringgit ke apa ke, benda tu Allah Ta'ala yang tentukan. Saya pun dah dapat gaji, benda tu yang tetap kan, itu yang tetap. So kadang-kadang kita buat juga, saya buat bukan macam ni, saya bagi 7 langkah pencegahan apa semua. Kadang-kadang kita buat dalam Facebook, macam saya kata lah kat tuan-tuan dan puan-puan, daripada 50 orang baru-baru ni saya buat kat ni ha, baru-baru ni lagi best, baru-baru ni saya buat kat Lubuk Setui, saya buat program kat Lubuk Setui, panggil budak-budak masa tu, masa zaman PKP lah, bukan PKP lah, lepas PKP lah, panggil budak-budak. Lepas tu lepas panggil budak-budak, ibu bapa pun panggil sekali. Budak-budak mai lebih kurang dalam 38 orang. So ibu bapa, tuan-tuan tahu mai berapa orang? 2 orang. Duit dekat 6,000 saya belanjakan. Sakan makan. 2 orang, wari. Lepas tu terpaksa lah kita panggil-panggil bagi pepenuh. Bagi ibu bapa ni yang mana AJK-AJK minta pepenuh. Tuan-tuan dan puan-puan nak bercakap, kita nak cakap tentang pencegahan. Saya bukan, saya nak bagi tip satu je. Kadang kita ni manusia, manusia tetap kita akan buat kelayan. Manusia mana yang perfect kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu je yang sempurna. Kita ni manusia biasa, tak ada yang sempurna. Saya nampak apa, apabila saya balik main 2016, saya balik main Langkawi, saya nampak hak benda-benda macam ni, saya nampak. So benda-benda macam ni saya nampak sebab kita ni, kita tengok kat cermin, cermin tu baru kita nampak, kata tak mana ada jawat, tak mana ada ni apa semua. Itu yang saya balik main sini, saya nampak benda-benda ni kecacatan yang mana orang Langkawi lupa, alpa, sikit alpa. Tak ambil tahu dengan kaunselor dia. Kan, lepas anak-anak tak ambil kisah pasal dengan siapa dia pun kawan. Zaman saya dulu, zaman saya, kita tak kisah zaman kita lah, zaman kita lah, zaman masa tahun 80-an, 70-an apa semua, nak kawan dengan siapa-siapa pun tak apa berkawan. Tapi zaman lah ni kena beringat, bila anak kita kawan dengan kawan tu, lepas tu kawan tu pula duk ajak pula anak kita sikit-sikit dia buat jahat, ha, jaga, kena jaga. Dia zaman, peredaran zaman. Lepas tu yang kedua ni dia, hak ni yang seksa. Anak saya dah ada jam 6, ada jam 5, tak bagi pun handphone, dia tak bagi. Walaupun kawan dia ada apa, TikTok, Instagram. Pandai dia pergi install dalam saya, dalam handphone saya, Instagram. Kita pun tak tahu, kita pula nak kena kaji satu-satu Instagram. Saya tak bagi handphone, memang saya tak bagi. Dah reti guna baru bagi. Han tak reti guna aku tak akan bagi. TikTok, TikTok, apa benda apa semua, han janganlah tengok. Saya pukul sampai saya pukul anak-anak, saya pukul. Memang itu ajaran yang baik, no?
memang anak-anak saya semua lima waktu insyaAllah, alhamdulillah, pukulilah. Tapi janganlah sampai dah orang kata apa, lebih daripada 18 pun nak pukul dan dia tak guna dah. Tuan-tuan dan puan-puan, masa kecil-kecil ni lah, masa orang kata apa ni lah, masa ni lah yang terbaik, no? Saya bukan ni, saya sarankan juga, no? Budak-budak ni mereka kejut, mereka takut. Maaflah, buka sikit kelemahan apa. Budak-budak ni kita kejut, mana pun takut. Selalu yang main kat saya ni, selalu saya takkan hantar pergi pusat, kecuali kalau memang betul-betul aku boleh tampu. Kalau budak-budak bawah 18 ni hantar main kat saya, memang saya akan kejut dia dulu. Tanyalah apa penolong saya ni penolong saya. Memang saya pun nampak, kadang-kadang saya getok dia, saya ni bogari apa semua. Kira kita nak ni lah, kira kita buat macam betul-betul lah. Mereka takut teriak. Hang Samsing macam mana pun teriak. Selalunya 80% memang insyaAllah mereka akan berbalik pada track yang asal. Tapi 20% memang tetap ada, dia akan berbuih tampuknya. Macam tahun ni saya dah masukkan seorang ke dalam pusat serti, dan ada lagi seorang lagi prospek untuk dimasukkan dalam pusat serti. No? Itu saya akan cuba sebaik mungkin. Tapi ini antara ibu bapa lah, no? Antara kerjasama ibu bapa. Baik, soalan lain? Macam mana? Tips. Okey. Hak paling terbaik sekali adalah mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Hak tu memang ada dalam tujuh langkah saya bagi. Hak pertama-tama sekali mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Lima waktu tak payah, jangan tinggal. Kita kalau kita jauhkan diri kita daripada agama, insyaAllah terpesong, tuan-tuan dan puan-puan. Takat-takat lah ni, ibu bapa pun sendiri pun, kalau saya ni, saya bermain anak-anak tu, kalau saya pegang anak-anak tu, saya akan tengok anak-anak, saya tahu dah bapak dia macam mana. Orang kita hak lah ni, hak ni lah yang masalah. Minta maaf saya cakap lah. Bukan saya tegurkan pada yang ni, yang buat dekat saya ni, lima waktu cukup, insyaAllah. Mungkin sunat tu tambahan. Tapi yang masalah, yang sekarang ni, hak mana saya pernah jumpa dengan tuan-tuan, yang mana bapak tu main pakai rantai aku dah pakai ni, apa tindik, apa subang tindik tu, subang pun ada jantan, tuan-tuan, lelaki tu bapak dia, boleh tengok anak dia pun tahu dah bapak dia macam mana. Habis kita nak buat macam mana? Tapi lain daripada tip lain, saya akan ceritakan lah, selain daripada mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, yang saya cakap tadi ni, jangan ajak anak keluar malam, no? Walau macam mana pun, dekatkan dengan anak-anak kita, dengan anak-anak kita. Macam mana pun, biar dia duduk kat rumah. Han, janganlah dua habang kata nak pergi buat homework kat rumah kawan-kawan apa semua. Kalau betul yang nak buat homework, bawa kawan-kawan main ni. Buat homework kat rumah, apa masalah dia? Tak apa, kita tolong, tak apa. Kita tolong bancu hayak, tolong goreng kuitiau apa semua bagi dia penuh. Kedua. Ketiga, kenali kaunselor anak-anak anda. Tuan-tuan, yang duduk ada kat depan kita ni, jangan percaya tu. Macam lapor mereka. No? Jangan percaya sangat. No? Kat depan kita, pijak semua pun tak mati. Saya tak kata kat adik-adik dah. Tak kata adik-adik, saya kata secara general. Depan kita, pijak semua pun tak mati. Tapi bila pergi sekolah, dia punya panggil lain. Percaya tak? Saya pernah satu kes yang mana kami tangkap di Taman Nilam. Tangkap Taman Nilam. Pak dia hantar anak pergi sekolah. Pergi SM. Tak payah saya sebut lah. SMK tutut. Duk ada kat kuah tu. SMK tutut tu kat kuah. Dia hantar kat depan dia. Tiap-tiap hari. Pak dia ni kerja kat majlis bandaran. Setiap pagi dia akan hantar anak dia kat depan pagar dan dia pergi kerja kat majlis bandaran. Lepas tu satu hari kami ambush, memang ada anak bawah umur. Pak dapat tangkap. Urine positif heroin dengan ais. Bila call warih dia, dia kata, mana mungkin cik, saya hantar dia tiap-tiap pagi kat depan pagar. Rupanya dia hantar kat pagar.
Dia babai kat anak dia, anak dia pun babai, salam cium pun semua, pak dia pergi jauh, dia pun kono. Sebab tu saya kata, ibu bapa perlu mengawasi yang mana anak-anak ni sendiri kat rumah panggil lain, kat luar, bila kat sekolah ataupun kat luar panggil lain. Oleh itu, cara penyelesaian dia, kenali kaunselor anak-anak anda. Tanya, sekali-sekala tanya. Sebulan sekali ke, sebulan sekali. Ibu, anak saya Muhammad Syafiq Al-Hafiz ataupun Muhammad Muhammad Ashraf Al-Hafiz. Anak saya ni macam mana? Oh, yang mana? Yang gemuk-gemuk sikit tu, yang pendek-pendek sikit tu, yang kelas 3-5 tu. Anak buat pencapaian dia pun